Oke guys, jadi kali ini kita bakal gacha buat dapatin Tsunade ya guys. Tapi di sini kita buat gacha dapatin, kita harus ngumpulin tiket dulu nih. Dan tiketnya kita bisa dapatin dari login dan kita beli dari diamond sih. Jadi saya mau ngabisin diamond. Saya mau tadi rencana mau diamond kan ngabisinnya di sini di recruit. Cuman kalau di sini entah kenapa agak sayang gitu guys. Baik saya kita buat dapatin yang limited kan, walaupun walaupun modalnya dikit 8.000 doang. Karena saya rencananya juga mau bikin server baru ya buat testing lah. Oke, langsung aja yang pertama kalian kolek-kolek dulu yang klaim yang highly daily. Nah, ini yang free-free juga kalau kalian bisa kolek-kolekin aja. Tapi langsung saja kita bakal buat beli. Nah, ini guys, saya mau beli ini. Nah, tapi kacau ya Tsunade-nya gini guys, desain no sensor. Oke, kita langsung aja guys bakal beli ini. Kita cek dulu yang mana yang paling worth buat beli. Ini 2.600 ya. Kita cek ya, ini 600, ini dapat 4.800. 4 tambah 4 1.600. Berarti paling atas itu makin atas makin murah ya guys ya kalau kita hitung. Oke, kita beli paling atas. Kita beli. Ini berarti dia makin mahal guys ke bawahnya ya. Ini 1.600, 1.600, 5.400. Dan sekarang kita udah tinggal 700. Abis guys. Ini udah kita kok ini kita reklaim aja nih. Oke, bisa nih, bisa kita klaim ya. 20 diamond murah kita klaim ya, kita klaim. Untung murah aja buat reklaimnya 20 diamond aja. Gak keras sama. Oke, udah ya, kita punya 48 tiket. Oke, kita udah berhasil dapat 48 tiket ya. Ngabisin diamond 8.000. Kita lihat ya, apakah kita bisa dapatin Tsunade? Langsung saja kita bakal gacha. Di mana nih gachanya? Ayo mana nih? Semoga saja ya guys, kita kalau dapat kita sih apa pull nih. Oke, katanya 33 kita bisa dapat SSR another. Cuma gak apa-apa ya, kali aja dapat Tsunade nih. Gas kan. Ayo gacha Tsunade dari 48 tiket. Oke, dapatnya satu shard doang. Next try masih ampas guys. Lagi ya gacha lagi bisa dong. Ayo lagi, boom. Ayo Tsunade keluarlah. Boom. Asik kalau beneran kayak langsung dapat Tsunade. Oke, kita GG amat sih. Oke guys, kan ya lagi ya, recruit lagi, gacha lagi. Apakah bisa dapat? Ini dia guys, boom. Oh, masih start dong ya. Kayak gak ada efek-efek gitu guys. Kayak efek kayak dapat gitu gak ada. Ini 18, kita langsung aja ini SSR hero, cuman gak tahu siapa dapatnya. Kita langsung aja mencet. Ayo Tsunade itu keluarlah. Boom. Langsung dapat dong SSR Tsunade, berhasil kita dapatkan. Dan sekarang kita udah punya bocil Tsunade guys. Kayak gitu amat ya, gampang aja berarti dapatinnya ya guys. Asal kalian ngumpulin diamond aja, gak kalian abisin macam-macam. Diamondnya aman aja guys. Oke, di sini kita bakal atur line up. Di sini kita udah mana tadi? Tsunade-nya mana? Oke, ini dia guys. Tsunade aktif. Yare, berhasil guys kita dapatin si yare ini. Op hardening, quick polish. Star up. Leluk juga jangan lupa kita polish. Ini udah oke. Berhasil guys. Kita dapatin Tsunade unclock. Tapi dis oke, kita langsung aja atur line up-nya. Ini dia Tsunade kita guys. Kayaknya kita harus jadiin tanker dah Tsunade. Asik, lengkap dah sekarang SSR kita udah punya 6 SSR. GG amat kuy. Boom. Jadi sudah ada healing yang bisa dibilang oke lah. 1.200. Tsunade loh pukulannya. Sakit amat guys. Boom. Skill kedua kartu. Set. Hop. Boom. Orochi. Skill. Ini dia. Orochi. Sakit juga guys. Burugui. Ulti. Gimana nih? Honoa, boom, mau call it semua guys, 8.000. Oh enggak semua, saya kira semua. Tapi tetap aja, aduh kalau yang damage lo. Kita cek statistiknya.
9800. Wah, GG juga. Healing kita 0-0 masih, damage taken-nya masih gurugoy Orochi. Haha. Ini kita arenanya kebuka gak ya deh ya? Ini PvP belum ya. PvP-nya belum kebuka, guys. Harusnya kita sonadanya kasih depan tadi, kita udah bisa skip sih. Asuka kita masih all power ya. Oke, kita coba atur line up. Saya mau atur formation Tsunade di depan, EGG nya di depan. Oke, dah. Oke, gaskan. Kita lihat ya kali ini formasi kita. Kita lihat ya damage ya sampai berapa, jadi saking ngeri ini. 8200 dong, semua kena pula. Oke, Orochi. Oh, pakai semua. Sempat gak ya nih ulti dari Tsunade? Jangan-jangan koit di Orochi semua nih. Koit di Orochi semua, oh enggak. Oke, Tsunade ulti. Kita lihat lifesteal ya. Echiose. Dia nyerang nggak? Nyerang, restore 6200. Langsung darahnya. Kita cek ya darahnya ya, 6000. Aduh, statistiknya agak kepencet. Aduh lah. Nah, setelah guys, saya agak kepencet. Yaudah lah. Oke guys, kalau begitu akhirnya Tsunade sudah berhasil kita dapatkan. Oh, ada defense nih. Quick accept. Langsung full loh, friend kita loh. Oke, semuanya, thank you yang sudah nonton sampai akhir. Di sini Tsunade kita sudah berhasil dapatkan dengan diamond sekitar 8000 aja ya, bintang 1 sih. Tapi ya oke lah. Oke, sampai jumpa di next video dan thank you.